Halo guys, selamat datang kembali di channel Wira Aka. Di video kali ini saya akan membuat video tutorial cara mempercepat koneksi wifi di laptop kalian. Di video sebelumnya saya pernah buat video tentang cara mempercepat wifi di laptop, tapi kita menggunakan trik CMD atau command prompt. Nah, di video kali ini saya tidak akan menggunakan trik itu lagi, kita akan mengubah settingan adaptor di laptop kita. Ya, caranya bagaimana? Tonton video ini sampai habis. Tapi sebelum lanjut ke videonya, saya mohon dukungan dan support kalian semuanya untuk membantu channel ini lebih bersemangat lagi dalam membuat konten. Silahkan kalian tekan tombol subscribe yang ada di bawah video ini, nyalakan loncengnya, dan pastikan kalian selalu dapat update video terbaru dari channel Wiraka. Oke teman-teman, kita langsung saja bagaimana cara mempercepat koneksi wifi di laptop kita. Oh, yang pertama kalian klik di sini, di bawah ini, di pencarian ini. Kalian pilih di situ, ketik aja pengaturan wifi ya, seperti ini, atau wifi setting. Klik aja di situ, kemudian kita akan masuk ke pengaturannya. Nah, setelah kita masuk ke pengaturannya, kita pastikan dulu laptop kita terkoneksi dengan jaringan wifi. Nah, di sini laptop saya udah terkoneksi dengan jaringan wifi ya. Ini dia. Kemudian dari sini kita pilih opsi adapter atau ubah opsi adapter, kita klik di situ. Kemudian kita pilih wifi yang udah tersambung dengan laptop kita. Kita klik kanan di situ, kemudian pilih properties. Selanjutnya kalian lihat ya, yang paling atasnya ada tulisan client for Microsoft Network. Ya, kalian pastikan itu udah kecentang. Kalau belum tercentang, kalian bisa centang, tapi kalau sudah ya biarkan. Kemudian kalian pilih yang ini ya, yang di kotak ini, konfigur atau konfigurasi. Selanjutnya setelah masuk ke sini, kalian pilih di tingkat lanjut atau di laptop kalian ada tulisan advance ya, advance atau tingkat lanjut. Klik di sini. Setelah itu kalian pilih yang roaming aggressiveness nih. Klik di sini, kemudian kalian pilih yang ini, kotak ini. Nah, ini settingan dari wifi yang tersambung ke laptop saya adalah medium ya. Jadi ada lowest, medium low, kemudian medium, medium high, dan high des. Kita pindahkan, kita ubah yang di sini ya, dari medium tadi kita jadiin highest atau yang tertinggi. Kemudian kalian oke. Oke, itu dia cara untuk mempercepat wifi di laptop kalian dengan cara mengubah settingan adapter di dalam pengaturan laptop kalian. Nah, jadi saya sudah pernah berbagi dua video tentang cara mempercepat koneksi wifi. Yang pertama adalah menggunakan CMD atau command prompt. Nah, sekarang saya menggunakan cara mengubah opsi adaptor yang ada di laptop. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa bagi kalian yang suka dengan video ini, kalian bisa berikan like. Bagi kalian yang gak suka, silahkan kalian berikan dislike. Terus kemudian kalian bisa juga share video ini ke media sosial kalian untuk berbagi informasi ke teman-teman kalian semuanya. Dan kalian juga bisa subscribe channel Wiraka untuk berlangganan video selanjutnya dari channel ini. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. We'll be right back.